Nama saya Dimas Raffi Ramaharmuzi, jurusan dari Computer Science, asal dari Jakarta. Pekerjaan saat ini saya sebagai data analis di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ini ya, alumni gathering itu menyenangkan sekali ya, ketemu teman-teman yang selama ini bertatap muka lewat layar, sekarang bisa ketemu langsung dan melihat langsung bahwa orang itu seperti ini toh. Terus bisa ketemu juga teman-teman yang lain yang dari berbeda kelas ya dan berbeda jurusan juga ketemu di sini gitu. Ini sebagai jurusan Teknik Informatika atau Computer Science ini untuk mensupport pekerjaan saya yang sebagai analis data, di mana saya menyukai beberapa perkuliahan ya yang terkait dengan data seperti data structure, terus database database, kemudian data warehouse, dan juga seperti mata kuliah yang lain yang terkait dengan data ataupun juga mata kuliah yang terkait dengan pengembangan software, di mana saya mendapat kesempatan juga ya dari BINUS untuk mengikuti program dari Kementerian Pendidikan yaitu Bangkit Akademi, di mana saya mendapat kesempatan belajar terkait pengembangan Android atau mobile development dengan bahasa pemrograman Kotlin. Dan saya alhamdulillah juga telah mendapat sertifikat dari Google keahlian Associate Android Developer. Dari BINUS ini saya mendapatkan membuka lagi wawasan dan kesempatan baru ya untuk karir ke depan di internal pekerjaan saya sendiri sebagai analis data ataupun sebagai software development di bidang Android, di mana ini juga membuka kesempatan baru di masa depan. Saya nanti setelah wisuda ini saya sedang mencari program master, ingin melanjutkan terkait penelitian di bidang data, entah itu di machine learning ataupun artificial intelligence, karena di bidang pekerjaan saat ini sedang sangat dibutuhkan beberapa model-model dan pengembangan dari kecerdasan buatan ini untuk mensupport pengambilan keputusan oleh stakeholder ataupun pimpinan kami.